bersama kita berdua, saya Ki Ajeng Yayang dan saya Ari Sangeni. Apa kabar para pecinta Tosana Jidi manapun kalian berada, yang di dalam negeri dan tidak ketinggalan yang di luar negeri, pokoknya semuanya aja guys. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Didekatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan yang terpenting dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Oke, seperti biasa, edisi kali ini tentunya kita akan mengulas pusaka nih. Namun, sebelum kita mengulas pusaka, sekarang ini kita berada di mana, Din? Sekarang kita ini berada di Villa daerah Pantai Balangan, Bali. Tepatnya, apa villa ini? Villa. Villa, ya? Villa Dance Bali. Iya. Ini daerah Pantai Balangan, jadi deket banget. Dan Pantai Balangan sendiri itu, pantainya itu masih asri guys, jadi belum seberapa ramai. Kalian yang ingin tempat yang asri itu rekom banget untuk ke Pantai Balangan. Tapi bagi kalian yang suka seafood-seafood kayak gitu, lebih tepatnya ke Jimbaran ya, biar. Soalnya kita udah nyoba bisa seafood sepuasnya kayak gitu, biar. Oke, sebegitu saja pemberitahuan dari kita. Mungkin bagi kalian yang berminat, sok datang atau ke Bali gitu ya, Bi. Oke, lanjut. Edisi kali ini kita mau membahas pusaka apa, Bi? Edisi kali ini kita akan membahas dua pusaka, dua tombak pusaka. Udah langsung aja, nggak usah berlama-lama. Iya, berarti dua-duanya pusaka. Edisi kali ini cuma dua pusaka gitu ya, Bi? Iya. Monggo, dulur-dulur pecinta Tosana Ji dimanapun sampean berada, sampean dulu wayamu. Cek energinya, tombak bugel, pamor, junjung derajat. Tapi sepertinya di tengah ini ada semacam pamor lintang kemukusnya. Mitin mana ini, Bi? Mataram. Itu kenapa tombak-tombak itu sering dipandang sebelah mata. Tapi kalau tombak dari koleksi Ari Sangeni itu udah lain ceritanya ya, Pia. Harus itu. Kadang-kadang kamera pun bisa dibikin ngeblur-ngeblur dengan sosok sebilah tombak, Pi. Ini pamor junjung derajat, bertangguh Mataram, berdapur tombak bugel. Saiki wayamu. Oke, para pecinta Tosana Ji dimanapun kalian berada, dapat dilihat dan disaksikan perwujudannya cukup dibilang kecil ya. Untuk bilahnya aja nggak sampai satu jengkal. Jadi ini memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Meskipun pusaka itu nggak harus dibawa kemana-mana gitu ya, Pi. Benar sekali. Dan sering kita jumpai kalau tombak itu hanya dipandang sebelah mata. Tunggu dulu. Dilihat dulu tombak koleksi Ari Sangeni yang ini, guys. Oke, secara esoterinya, ini kederajatannya sangat luar biasa. Ini membantu pemiliknya untuk kejayaan yang lebih lagi, gitu, Bi. Terus? Perlindungannya juga dapat, cuman yang lebih dominan itu ke kederajatannya, gitu, Bi. Oke, berlapis-lapis. Jadi ini tidak hanya untuk, biasanya kan orang identik sama, diartikan sama perdagangan, tidak hanya itu aja, Bi. Dari segala macam usaha kita itu membantu puncak kejayaannya gitu, Bi. Amin. Oke. Karena edisi kali ini dua pusaka, kita ke pertanyaan atau masih ada yang mau disampaikan? Monggo, sampean lagi cek energinya dan coret-coret di kolom komentar. Oke, mau ke pertanyaan apa mau ke pusaka lagi, Pi? Biasanya tombak-tombak seperti ini tuh enak lah kalau dibawa kemana-mana. Ya karena ukurannya ya nggak terlalu besar. Iya.
meskipun tidak harus di bawah, tapi terkadang orang itu lebih nyaman untuk di bawah tempat tembang ini. Terus, pertanyaan. Oke, tiba waktunya untuk ke pertanyaan langsung semat atau one by one aja. Wis, nang apeno. Oke, digas pertanyaan aja ya. Ini dari postingan kita Keris Kinata Mas Asli gitu, Pi. Ini dari Kang SDY, Pi. Rezeki itu dari Allah, bukan dari keris. Hello guys. Silakan dijelaskan, Pi. Tuh gini, Mas ya. Kita enggak usah ngomong rezeki. Apapun itu yang ada di jagat raya ini, bukan di dunia lagi, tapi di jagat raya ini, itu sumbernya dari sang sumber, yaitu Gusti Allah, nggak ada yang lain. Kalau semua permasalahan kita pungkasi, berarti orang Jawa ngomong pungkasi, kalau kita semua permasalahan kita mentokkan langsung ke Gusti Allah, ya udah selesai, kita nggak usah sekolah, kita nggak usah ngapa-ngapain, semua dari Gusti Allah. Sebenarnya ini sudah sering kita sampaikan ya, Pia, bahwasanya pusaka dan lainnya, pusaka ini kan termasuk teknologinya empu kayak gitu ya, Pia. Ya. Kalau teknologi sekarang bisa dibilang HP kayak gitu dan sebagainya kan. Semua itu hanya sarana guys, hanya pendorong, pendorong nos, pendongkrak. Seperti itu ya, Pia. Benar sekali. Jadi, kalau ada yang bilang rezeki itu dari Allah, ya, aduh, jujur sebenarnya saya kepingin ketawa tapi takut dosa, guys. Benar, itu nggak salah. Tapi kalau semua, ya saya ulangi lagi, semua permasalahan itu langsung diambil dari sumbernya, ya udah, kita nggak usah sekolah, rezeki dari Allah. Kita nggak usah bekerja, rezeki dari Allah. Kita nggak usah ngapa-ngapain, semua jodoh juga dari Gusti Allah. Diem aja, berbaring aja tiap hari kayak gitu ya, Pia. Tapi kita sebagai manusia ini diwajibkan untuk berusaha, bro. Jangan lupa. Intinya pendapat sampean benar tapi kurang tepat. Iya. Berikutnya. Oke, next ya, Pi. Ini dari Keris Banyumili asli, Pi, dari Ali Zains. Pasuruan pasti hadir Mas Ari, meskipun agak telat. Iya. Halo Bro Pasuruan, lanjutkan gitu ya, Pip. Mas Ari, saya mau tanya, apakah semua pusaka tombak kalau naruh ujung bilahnya harus menghadap ke atas? Mohon pengertiannya. Untuk subscriber kita yang itu tadi. Kebetulan kita mengulas Sumba edisi kali ini ya, Pip. Itu gini. Kalau saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi orang-orang tua kita dulu kalau naruh tombak itu harus seperti gini atasnya. Tapi kalau singkelit ya ujungnya taruh di bawah gini. Makanya kita kalau megang pusaka itu hati-hati, dalam artian misalnya gini ya, ujungnya ini nggak boleh ditunjukkan ke orang. Yang kita khawatirkan itu kan energinya itu tanpa kita sadari bisa terlepas gitu loh. Maksudnya bukan terlepas, maksudnya menembakkan diri lah, berarti ngomong. Ya, di sini maksudnya ditunjukkan itu diacungkan gitu loh. Itu, artinya gini ya, ini orangnya kita tunjukkan gini itu nggak boleh. Diacungkan seperti itu ya, karena jenis pusaka itu macam-macam ya, Pi ya. Ada yang begitu dibuka itu energinya sudah wah, bla 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 gitu. Jadi, menurut orang-orang dulu itu, sebuah pusaka itu energinya keluarnya itu ke atas gini. Makanya atasnya anu, kalau naruh tombak itu taruhnya gini. Kalau untuk ditaruh ya, ya. Belum tentu juga keluarnya dari atas, tapi juga wis iku mau itu tadi sudah menjadi tradisi. Kita dulu diajarkan seperti itu ya, ya oleh sesepuh kita gitu. Ya, kalau disengkelit ya di bawah ini kayak gini. Ya masalah kebenarannya kita juga toh menurut kita juga nggak ada salahnya seperti itu, toh baik-baik saja gitu. Buktinya ya. Intinya ya nggak popo. Iya, kalau masalah kebenarannya kita juga tidak tahu pasti, yang jelas kita diajarkan seperti itu, begitu guys. Selanjutnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Maulana Ishaq, pertanyaan, lebih tinggi mana level
atau lebih ampuh mana sebagai pusaka tinggi antara Jalak Budol dengan Betok Singosari? Seperti itu, Pi. Kalau kita ngomong masalah ampuh ataupun berkelasnya, intinya kan gitu. Iya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kita lihat dulu barangnya. Singosari. Jalak Budol sama Singosari. Ya intinya barang itu mang lo. Iya. Seperti halnya kebanyakan orang kan Mataram dibandingin sama Majapahit gitu. Itu pun tidak bisa diambil patokan kalau Mataram itu lebih kalau Majapahit itu lebih jos daripada Mataram. Kita lihat dulu ya. Itu tidak menjamin kayak gitu ya. Iya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Ibaratnya gini. Pusaka Majapahit saya ibaratkan dulu ya. Umpama pusaka Majapahit ini lulusan SD sama Mataram yang lulusan S1, ya apa yang menang yang S1-nya lah. Gitu loh. Jadi kita harus tahu pusakanya dulu, kita enggak bisa ngomong kalau Sabu Inten sama Sengkelat pasti menang Sabu Inten. Belum tentu. Singobarong sama Nogorojo pasti menang Nogorojonya. Belum tentu. Gitu. Jadi kita harus benar-benar apa jenenge? Melihat barangnya. Dari garapnya, dari bahannya, dari siapa yang mengerjakan juga ya, Pia? Kan kita bisa lihat dari garapnya itu tadi. Oh, berarti lebih berkelas ini kan kita bisa lihat dari itunya. Dan sekali lagi kalau orang sudah berarti fanatik Majapahit itu pasti menang sama Mataram. Tidak selalu, bro. Sudah saya omongkan tadi. Kalau Majapahitnya lulusan SD, terus Mataramnya S1, ya pasti menang S1-nya. Itu loh. Jadi, kita harus jeli. Gitu loh. Ya, semua disesuaikan dengan kemampuan. Memang sih secara logika itu kan lebih tuaan Majapahit kayak gitu kan ya, tapi belum tentu pusakanya seperti itu guys. Lebih tua belum tentu lebih sakti. Gitu. Selanjutnya? Itu tadi pertanyaan terakhir, Bi. Kita langsung ke pusaka atau bagaimana? Ada lagi yang mau ditambahin? Ya, selagi saya ingat ya. Kapan hari ada orang main ke rumah, dia bawa keris petok untuk ditanyakan ke saya, ibaratnya di apa? Sokekan bukan? Divalidkan lah. Akhirnya dia bawa keris petok ke saya. Pertama nunjukkan dari video, maksudnya video call, ya hargailah saya karena sampean bisa datang ke rumah, kecuali sampean nggak bisa datang ke rumah dan sampean sudah akrab. Saya mau ngomong. Terkadang orang gini, kita belok lagi, belok sedikit. Orang itu belinya di mana entah saya nggak tahu asalnya dari mana. Nanya ke saya, ya mau aku. Itu urusannya sampai ya sampai bobok dapat keris apa jenengi keris anyar keris ini itu urusan sampean. Bukannya saya nggak mau mengatakan yang sebenarnya atau berbagi ilmu. Tapi kan kalau saya mengatakan terkadang itu mengatakan sebenarnya saya bisa ibaratnya bisa ya kok tukaran ya kan ya dan saling musuhan ya kita akan bermusuhan dengan penjualnya. Terus saya pernah juga ngalami ini ada keris Singobarong ya itu. Tapi keris Singobarongnya ini owahan. Itu yang marangi di rumah saya. Saya sempat nanting keris itu karena makanya saya berani ngomong. Saya sempat nanting keris itu. Nanting itu melihat dan memegang secara langsung guys. Itu namanya menanting ya. Saya memegang langsung keris itu. Terus beberapa minggu kemudian ada orang itu telepon saya mau beli keris itu melalui orang yang bukan melalui ke orang yang marangkan ke saya. Saya kan bingung. Mau bilang jujur enggak enak sama penjualnya,
mau bohong juga nggak enak sama pembelinya. Sama pembelinya. Akhirnya gimana? Ya udah, saya selalu menghindar. Ketika saya ditelepon, pokoknya gimana caranya saya menghindar. Dan lebih parahnya kan, ya itu ditesterkan ke kita gitu, ditanyakan gitu, guys, ke kita, Mas, ini pusakanya kayak gimana? Nah kan, sedangkan kita juga kenal sama penjualnya, itu kan ya kayak bumerang gitu ya, Pak. Kita, ya itu tadi, mau jujur nggak enak sama penjualnya, mau bohong nggak enak sama pembelinya. Akhirnya saya yang selalu menghindar. Ya memang saya itu, mau saya itu memberi edukasi, menegaskan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Tapi ya jangan segitunya. Sampaian sama juga ngadu saya dengan penjual itu tadi, kalau caranya seperti itu. Ini cukup persoalan yang membingungkan seperti ya. Itu ya. Mungkin kita nggak enak kayak gitu ya, Pi. Nah, kembali lagi ke cerita orang bawa pedok ke rumah saya. Akhirnya saya ngomong pedok sampai nanyar, Mas. Dia agak ngengkel. Oh, masa binanya? Anyar. Kalau sampai percaya saya, monggo. Nggak percaya, monggo. Terus dia ngelantur omongannya itu. Mas, semua ibaratnya semua pusaka itu pasti kalahnya sama manusia. Dia bilang gitu. Kan bikinan manusia seperti itu. Ya, ya belum tentu. Kita lihat siapa dulu yang ngomong. Kalau umpama yang ngomong gitu Empu Gandrin, Empu Supo, ya masih masuk akal, bisa dipercaya. Terus yang ngomong Dapuramu. Oh iya, kan ya enggak. Jadi kita juga enggak boleh omongan seseorang itu kita samakan bisa pas untuk kita itu enggak selamanya. Contohnya kita gini aja. Ketika ada pawang ular. Dia ngomong, "Oh iya, ular macam apa aja itu kalah sama saya." Dia udah pawangnya, udah ahlinya, udah makomnya di situ. Dia pawang ular. Tapi kalau yang ngomong saya, juga berani saya, itu bukan makom saya. Nah kalau saman sendiri itu jadi pawang apa sebenarnya, Pi? Ya wes, dengan kemampuan saya saat ini, saya berani ngomong, saya pawangnya keris. Jadi bidangnya tentunya di perkerisan gitu ya, Pi ya. Sekali lagi, ketika pawang harimau, ibarat contoh lagi, pawang harimau ngomong, harimau modal apa aja saya bisa menundukkannya gitu ya? Iya, karena itu memang makommu. Coba kamu nundukkan ular, belum tentu bisa, karena itu bukan makommu. Jadi intinya kita harus menyadari diri kita ini siapa dulu, baru kita bisa ngomong. Iya, dan kembali lagi, kalau saman pawang keris, apa yang bisa dikerjakan? Tentunya ya, menyeleksi keris yang benar-benar manfaat untuk dimiliki orang. Jangan sebuah keris yang bukan pusaka, tapi keris pusaka. Ya, itu mutlak ya, Pi ya. Seperti itu. Itu tugas kita. Dan satu lagi, tugasnya malam ada satu lagi, Pi. Apa? Menyelaraskan, Pi. Menyelaraskan, yo. Tanpa bermaksud sombong. Saya berani ngomong, aku pawangnya keris. Dah, yang mau komentar apapun sampai ngomong ahli sombong hari ini sakarepmu. Karena ya di rumah saya itu ada beberapa pusaka-pusaka yang bisa dibilang pusaka-pusaka langitan, pusaka-pusaka yang nggak bisa dipegang orang-orang biasa. Apa bukan berarti sok kaya atau bukan itu ya, Pi ya, ini lepas dari finansial kayak gitu ya, Pi ya. Saya menunjukkan, maksudnya aku lo deket, saya lo punya Nogo Sosro, saya lo punya Raja Sulaiman, saya lo punya Jalak Budo, padahal keris-keris itu yang seperti Raja apa tuh Nogo apa sih masalah
Nogososur sama Rejo Sleman itu kan keris yang benar-benar sulit. Udah sulitnya pangkat 3, enggak pangkat 2. Saya punya. Dan jangan sampai apa aku? Oh iya, teman saya juga punya. Terus ini bawahnya di mana? Ketika dia memiliki Nogososur. Orang itu ya, kalau memiliki keris Nogososur itu udahlah. Mungkin pembeli saya yang kemarin beli Nogososo, udah sampai rasakan sendiri gimana rasanya keris pusoko, keris pusaka Nogososo yang original itu seperti apa. Enggak, Nogososo harga 100 juta, 150 juta. Nogososo apa itu? Apalagi Kamarogan ya, Bu. Aku yakin. Saya enggak berani bilang Nogososo itu selalu Kamarogan. Tapi selama ini yang saya temui, Nogososo itu selalu Kamarogan. Dengan keris Kamarogan itu yang negara ini keris yang wis duduk keris-keris biasa. Di video yang lalu saya sudah pernah mengulas bahwa keris berkinata biarpun satu sebesar lidi aja itu pasti jos, apalagi yang Kamarogan itu mutlak keris jos, nggak bisa nggak itu harus. Nah terus orang punya keris Nogososro wibawone koyok ngono, punya ribuan keris wibawone koyok ngono, nang dikabe kerismu masih aja nggak dihargain anak buahku. Kan kocak jadinya. Udah. Nogonya kemana itu, Pi? Yang disemburin apa, Pi? Ya, maaf, bukannya saya sombong, tapi saya yakin dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Yang punya keris ribuan itu, yang punya keris-keris banyak, Kamarogan-kamarogan itu. Kalau nggak terima dengan omongan saya macam ini, udah berangkatkan, jangan satu dua, semua kerisnya sampai, berangkatkan. Ini wajahnya Ari Wisanggeni. Kalau kita nggak punya nogo sebanyak itu ya, ya, karena nyarinya aja susahnya nggak ketulungan. Tadi udah dibilang pangkat 3 susahnya ya, Pia. Kalau kita nogonya nggak banyak. Saya nggak bermaksud sombong. Saya hanya ingin membuka logika sampean. Bener tak nogoku ini, nogo Kamarogan sing original. Gitu loh. Sekali lagi saya nggak bermaksud sombong, tapi saya ingin membuka logika sampean. Bener tak nogoku ini Kamarogan original. Kalau original itu harusnya jos. Gitu loh. Nyarinya susah. Jangan sekali datang sehari 3 kali, Bi. Terus yang punya keris ribuan itu urip apa jenenge, bukan urip ya maksudnya? Kehidupannya? Kehidupan sing wibawa nang ndi? Udah. Kalau sampean enggak terima dengan ucapan saya, iki loh. Raine wis sampean iki ngene. Sampean coba pusaka sampean. Tembakkan semua ke saya. Bukan bermaksud sombong, cuman saya ingin membuka logika sampean. Biar sampean terbuka logika sampean. Saya enggak paham, sampean logika sudah terbuka atau memang sengaja menutup logika sampean atau sengaja tak? Enggak mau tahu. Enggak mau tahu. Karena masalah itu masalah apa ya, Bi? Ketatakan hati juga untuk menerima hal seperti itu ya, Bi ya. Kebesaran hati, kebesaran jiwa. Kita, maksudnya kita berdua ini, mungkin sudah menjadi, sudah ditunjuk oleh leluhur untuk meluruskan yang enggak lurus. Biarpun dicaci, dimaki, dingini, dielek-elek, enggak lurus. Sekali lagi, saya hanya bermaksud membuka logika sampean. Bukan bermaksud nantang, bukan bermaksud sombong. Dengan cara apa lagi agar logika sampean terbuka? Sebenarnya, Pi, itu juga tergantung kalian sebenarnya mencerna omongan kita itu kayak apa gitu, Pi ya. Ya nggak suka pasti, wah ini sok jago, ini kayak nantang-nantangin orang, kayak gitu ya. Ya terserah, itu kalian sendiri yang menentukan omongan kita dicernanya kayak bagaimana gitu ya, Bi.
pusaka itu hardware dan software. Percuma hardware-nya itu bagus, tapi kalau software-nya nggak ada, itu namanya bukan pusaka. Jadi kalau hardware-nya itu bagus, ya software-nya itu harus bagus. Nggak boleh, enggak. Beda lagi kalau kondisi korosi gini-gini lah, itu beda lagi, beda cerita. Sudah terlalu panjang, pusaka berikutnya. Oke guys, ini adalah tombak yang kedua, karena edisi kali ini kita hanya membahas dua tombak ya, Pia. Ini, yang berwarna kaukir ini. Monggo, sampein dulu ya, cek energinya. Wow, ternyata dua-duanya pamor. Sama ya ukurannya, tapi nggak seberapa besar. Pamor bungkem, atasnya beras kutah. Bukan saya mendahului kodrat ilahi, tapi saya tetap menggunakan logika. Ketika sampean memegang pusaka ini, terus lawan bicara sampean lebih banyak omongnya daripada sampean. Sampean gak bisa membungkam mulut dia. Sampean cukrek dari sini, tombak ini. Tetap saya menggunakan logika. Kalau dalam hal ibaratnya pertarungan ya, Pi. Pertarungan kan tidak hanya fisik, pertarungan omongan pun kan bisa ya. Adu argumen atau apa kayak gitu ya, Pi ya. Ini bungkemnya istimewa. Masih sulit fokusnya, Pi? Bisa kan ya? Bisa. Bisa. Kadang pusaka itu kalau ibaratnya jos itu, Pi ya, tidak hanya mempengaruhi pemiliknya, Pi. Berpengaruh pada manusia, maksudnya itu bukan berpengaruh pada manusia, bahkan alam pun atau binatang-binatang pun bisa bergejolak dengan aura pusaka tersebut. Ya benar, ya benar. Karena yang dimasukkan ke masuk kadang bedanya itu, Pi. Kamera pun kadang karena yang dimasukkan ke dalam pusaka ini adalah energi alam, bukan energi jin. Apalagi demi-demi comberan gitu. Bukan. Wayangmu. Oke, saya sangat setuju sekali. Ini benar-benar pusaka yang istimewa, Bi. Kenapa? Dari sosoknya yang apa? Posturnya yang dua-duanya yang tadi ternyata, kalau ini dari warangkanya kayaknya panjang ya, Bi. Ternyata sama sih, nggak sampai satu jengkal juga. Ini tadi tangguh mana, Bi? Mataram. Nah, itu membuktikan pusaka-pusaka tangguh Mataram, apalagi sebilah tombak pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi tombak itu sudah dari koleksi Ari Wisanggeni. Kenapa, Bi? Ya karena saya memilih sebuah pusaka itu nggak gampang. Saya harus benar-benar teliti. Ya wes, maksudnya teliti benar-benar lah bahwa ini adalah sebuah pusaka. Ya, karena koleksi dari Ari Wisanggeni itu ada jaminannya, guys. Jaminannya adalah benar-benar made in-nya empu gitu ya, Pi. Benar sekali. Itu istimewaan yang sebagian kecil aja, tapi yang paling istimewa itu dari pusakanya sendiri. Ini tadi made in Mataram ya. Ternyata pusaka itu tidak hanya orang itu ngangong kayak gitu, kayak ibaratnya linglung. Itu tidak hanya kalau lagi sedang jatuh cinta aja, Bi. Terus? Bahkan terkena pusaka itu sendiri itu bisa mengakibatkan orang ngangong kayak gitu. Mungkin enaknya orang ngomong itu kayak sebagian sukmanya itu kayak nggak tahu entah kemana gitu, Bi. Sukmanya dibungkem. Bisa jadi seperti itu. Aku itu bermaksud tidak menyebutkannya seperti itu, kenapa sampean menyebutkan. Jadi pusaka-pusaka kalau bungkemnya seperti itu sanggup melakukan seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Bukan cukup, Bi. Sangat istimewa ini bungkemnya. Apa ibaratnya itu? Ibarat makanan itu legit banget ini, Bi.
Jadi benar kata Saman tadi, kalau ini tidak bisa, tidak sanggup membungkam lawan-lawan kita, ya udah nggak usah jadikan pusaka gitu. Tuh klien naik. Warangkanya istimewa ini. Kayaknya biasanya kalau ukir-ukiran kayak gini dari Madura ya, Pior, yang pengrajin yang cukup unik-unik gitu. Oke, dua-duanya sangat. Angel fokus ini. Gak usah dipaksa, Pi. Oke, ini sedikit info aja ya. Kayak contohnya kayak gini tadi. Kalau memang dia ngeblur terus ya wis lah, nggak usah terlalu dipaksakan. Sama juga kayak pecinta tosan aja yang di rumah yang selalu setia memantau kita itu dalam belajar mendeteksi ataupun mengukur energi itu nggak usah terlalu dipaksakan, guys. Kalau sudah mungkin karena tahapannya kan berbeda-beda ya, Pia. Ya. Itu kalau misalkan udah kerasa pening ataupun perasaannya dadanya sesak karena yang dialami masing-masing berbeda. Ada yang kerasanya itu mual. Kalau saya sih lebih ke mual sih. Biasanya saya sendiri pun mengalami hal seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, ya sudah, stop aja. Gak usah terlalu dipaksakan. Karena setiap pusaka energinya itu masing-masing. Kayak gitu, Pia. Cukup? Iya. Ada lagi yang mau ditambahin? Please. Oke, para pecinta tosan aji dimanapun kalian berada, demikian tadi ulasan atau pembahasan tentang dua tombak Meet in Mataram yang menurut saya benar-benar istimewa, guys. Dan tentunya masih dari koleksi Arif Sanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mendoakan kita, yang sudah selalu mensupport kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kita pusaka.